Inilah aksi dua orang pelaku pencurian helm yang terlihat dari rekaman CCTV. Dua orang yang sempat melintas kembali memutar arah. Melihat helm menempel di jok bangku, satu dari dua pelaku langsung mendatangi sepeda motor yang terparkir di depan ruko. Seorang pelaku langsung turun dan mengambil secara paksa dengan merusak jok bangku sepeda motor. Satu pelaku lagi terlihat menunggu sambil melihat kondisi jalan yang saat itu sedang sepi. Setelah mengambil helm, pelaku langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor. Johan, seorang karyawan toko, menjelaskan kejadian ini baru pertama kali terjadi. Karyawan yang akan pulang kerja melihat helmnya raib dicuri maling. Biasanya helm itu memang dicantol di kereta, dikunci. Nah, kemudian helmnya ditinggal bersama keretanya. Biasanya pulang kerja ya dipakai lagi. Tadi sore waktu pulang kerja helmnya udah nggak ada. Taunya helm itu hilang dari mana? Kita lihat dari rekaman CCTV, Bang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.